di masyarakat, masuk kampung, keluar kampung, di pasar, di pedagang, di sekitar Tembalang sana. Ibu-ibu, sudah dua hari ini saya lewati terus-menerus. Dia bakulan sayur. Setiap saya lewati itu posisinya tidur di bangku panjang, karena nggak ada pembeli. Saya datangi, karena saya pakai masker, pakai helm, dia nggak tahu siapa saya. Terus satu koni banyak sekali, dia bingung. Lalu saya tanya, ibu berapa modalnya sehari? 500 ribu, dan barangnya itu kira-kira masih separuh lebih. Saya tidak membayangkan kondisinya. Maka respon masyarakat saya lihat juga bagus. Ketika Pak Sekda dan kawan-kawan menyiapkan desain, ayo jajan. Udah kita jajan aja. Kita yang PNS, kita yang masih dapat gajian, yuk sebagian kita sering jajan. Belilah mereka. Mau dimakan sendiri boleh, beli disumbangkan orang, tapi dibeli. Agar mereka bisa hidup. Agar mereka bisa mendapatkan rezeki. Ayo jajan. Udah kita jajan aja. Kita yang PNS, kita yang masih dapat gajian, yuk sebagian kita sering jajan. Belilah mereka.